Gelandang PSIS Semarang Jonathan Cantilana tertarik ke Persija, sebut tim kesukaannya di Indonesia. Gelandang asing PSIS Semarang, Jonathan Cantilana saat ini sedang dirumorkan bakal hengkang. Mencuatnya Jonathan Cantilana bakal hengkang dari PSIS Semarang setelah ia mengunggah story di akun Instagram pribadinya. 5 pertandingan berikutnya saya pikir saya akan menjadi yang terakhir dengan jersey ini, kami akan berjuang di setiap pertandingan untuk menyelesaikannya dengan cara terbaik. Kemudian kembali ke keluarga saya dan memikirkan tantangan baru bersama, tulisnya di unggahan Instagram story-nya, Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2022. Jonathan Cantilana pernah dirumorkan akan membela Persija Jakarta, pada Maret tahun 2022 lalu sebelum Liga 1 bergulir, Cantilana sempat dirumorkan akan membela Persija Jakarta. Hal ini mencuat setelah Cantilana memfollow akun Instagram dua petinggi Persija Jakarta yakni Muhammad Prapanca dan Ferry Paulus. Sementara itu saat sesi wawancara dengan Tianto Indonesia, ia mengungkapkan bahwa Persija adalah klub yang ia sukai mengingat saat ini Macan Kemayoran sudah memiliki 4 pemain asing, sehingga Cantilana tak akan mungkin direkrut Persija Jakarta. Namun teka-teki Jonathan Cantilana yang akan hengkang dari PSIS Semarang patut dinantikan hingga bursa transfer Januari tahun 2023 dibuka.